Okey, sekarang kita dekat Pasar Siti Khadijah di Kota Baru. Nak cari tempat makan, belum sarapan pagi lagi, dah lewat ni. Dah pukul 10 lebih. Jom kita tengok apa istimewanya makanan di Pasar Siti Khadijah. Okey, ni dia tempat makan. Tingkat bawah ni jual kuih muih. Ni kuih muih lantan. Ada banyak jenis kuih muih dijual di sini. Ada kuih Ada aneka macam kuih Kelantan. Ini kuih akok pun ada. Tingkat bawah ni hanya jual kuih saja. Kalau nak makan makanan berat, mihun sup ke sebagainya, boleh naik ke tingkat atas. Ini semua kuih muih Kelantan. Paling terkenal ni kuih akok. Ini kuih akok. Lembut, gebu Macam-macam ada jenis. Tempat daun palas pun ada. Tepuk leko pun ada jual. Leko banyaklah, meriah kat sini. Meriah. Kalau dekat bahagian tengah pasar tu jual sayur mayo, ikan, seafood Nampak menyelera kan ya. Oishiso. Order apa yang? Nasi apa? Apa yang special kat sini, Dik? Apa yang special? Nasi ayam. Jala emas ada, paulaye ada. Tengah gerai abang ni. Gerai, apa nama bang gerai ni? Garden Hot Food Station. Memang sedap, lazat. Ni toke besar dia. Ketupat daun palas ada, cendol ada. Macam-macam ada. Krepek-krepek. Telur puyuh pun ada. Berapa sebungkus ni? RM3. Macam-macam ada Kuih pung pun ada. Ni dia kuih akok terkenal di Kelantan. Yang ni kuih apa kak? Yang mana pun ada? Kosu. Kuih? Kosu. Yang ini? Beko. Ni dari ubi? Tak, pulut dengan kelapa. Pulut dengan? Kelapa. Panggil apa? Beko? Beko. Macam ada rasa. Nampak sedap. Rasa? Kejap. Tu dia banyak kuih dia geram-geram tengok. Ya. Menyelera kan? Ni kuih akok lagi. Itu kuih apa kak yang pinggan tu kak? Pinggan miangkang. Miangkang? Thailand punya barang. Thailand punya. Ada sirih ya? Sukaduk. Sukaduk. Sirih. Ini buah keranji ya. Ini meriah. Datang ke sini Pasar Siti Khadijah. Di Kelantan, Kota Baru Kelantan. Dekat bawah semua kuih muih. Makan-makan kat atas. Ni dia di tengah-tengah Pasar Besar Siti Khadijah. Sini bahagian jualan sayur, bahan-bahan masakan, 400. Belah sana belah ikan, daging. Dan di sebelah belakang sana bedan selera. Tingkat 2 tempat makan, bawah jual kuih muih. Macam-macam ada dekat Pasar Pendekar ni. Ni nasi apa? Nasi kerabu, nasi dagang. Berapa nasi dagang? Nasi dagang
dagang RM5. RM5 nasi kerabu sama RM5. Pasar Pendekar di Pasir Putih, Kelantan. Ha, tengok macam mana tak sejuk, ada kipas. Apa pula ni? Abah dia pun dapat sekali angin. Angin ni memang kuat, terasa. Memang terasa. Ha, tengok macam mana tak sejuk, ada kipas Opola ni. Kuat ya? Ha, tengok rambut Amar ni pun. Tengok rambut Amar ni. Ha. Inilah kuat abah dia pun dapat rasa angin sekali. Ini ada banyak jualan sayuran tempatan. Ada ulam, mangga. Cik, yang tu apa cik? Buah apa nama? Sayur apa? Terung pipih. Terung pipih. Pisang. Pasar ni setiap hari Jumaat waktu pagi. Datang awal lah. Memang penuh dengan orang. Semakin naik hari semakin panas lah. Tapi kami dapat kurangkan kepanasan dengan cuba kipas Opola. Kuat ya, sampai ke sini sampai abah ni pun dapat rasa angin kuat. Tengok rambut Amal. Puas hati ya. Kipas Opola. Kacang rebus. Ini apa? Jering? Jengkol jering. RM25. Macam-macam ada ya. Menarik. Macam-macam ada kat sini. Yang mana etok kak? Etok tu ya? Terus makan ni apa? Dah rebus dah? Belum? Siap salah dah ni. Siap salah dah. Tengah makan ni. Sium goyang. Sedap. Satu ni RM1. Macam-macam perasa. Ah, yang orang... Ini dia fungsi sebenar bawa baby stroller. Ha, boleh letak barang kiri kanan. Amar. Kipas dia. Panas ya. Meriah kat sini ada banyak jualan barang-barang tempatan. Sayuran. Makanan tempatan. Keropok ikan pun ada jual. Berapa kat sebungkus tu kak? RM6. Okey, ini dia Masjid Lapan Kubah di Besut, Terengganu. Kalau pergi Terengganu, singgahlah ke sini ya. Masjid Lapan Kubah. Cantik ya. Kira kubah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belah sana lagi 2. Lapan kubah. Menarik ya. Masjid ni ada mirip-mirip macam masjid di Rusia. Masjid apa kak? Kak masjid apa? Lapan Kubah. Lapan Kubah. Okey, jom. Cantik ya binaan dia. Warna-warni. Ha ni. Masjid Lapan Kubah. Okey, ni pandangan dari sebelah sini pula. Ni dua kubah yang kita nampak tadi. Tapi tu ya. Semua ada lapan kubah. Boleh datang ke sini di Besut, Terengganu. Okey. Okey, untuk dapatkan gambar cantik, pastikan bila sampai kat sini, panjat menara ni. Dekat depan Masjid Kubah ni. Masjid Lapan Kubah ni ada menara. Naik atas ni, bergambar dari atas tu. Dari atas menara ni, nampak cantik ni. Yeah? Okey, itu sahaja. Cantik ya pantai di Terengganu. Kalau tak silap ni, pantai penarik. Kami nak menghala ke Kuala Terengganu dari Kelantan tadi, Besut. Cantik ya. Dan tiupan angin, sepoi-sepoi bahasa, setiap-setiap. Okey, di kedai makan Pok Nong, ikan celup. Ikan celup tepung. Ramai orang eh. Ini baru buka pukul 3. Tapi datang pukul 1 tadi. Satu petang tadi. Okay, ini dia Jabatan Angkat Kuala Terengganu. Kalau kapal lalu, Jabatan tu tengah tu dia terangkat. Sebab tu nama Jabatan Angkat. Cantik tak? Okey, sekarang kita dekat Masjid Kristen.
Cantik kan? Okay, jom. Terus jalan. Terus jalan. Tengok pokok ni, Isha. Cantik tak, Isha? Cantik tak pokok ni? Video-video. Okey, malam ni kita layan roti payang, roti tempayan di Batu Rakit, Terengganu. Antara kedai yang sedap. Ya. Ini roti ni cantik. Buku apa kari apa? Miam. Miam, miam. Pek dia sedap. Miam, miam. Ha? Miau. Sedap tak? Sipakah kita marikanu? One, two, three, ramah-ramah kita serbu. One, two, three, genti kita takkan jemu. One, two, three, negeri Terengganu memang padu. Seluruh tiga pakar kita marikanu. Seluruh tiga ramah-ramah kita serbu. Seluruh tiga genti kita takkan jemu. Seluruh tiga negeri Terengganu memang padu. Family gondakan sana sini. Amba naik motor, tengok kanan, tengok kiri. Lalu batu buruk, nampak comel pemandangan. Ramanya orang.